Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata Bali di Indonesia? Pulau yang terkenal dan menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia ini memiliki sebuah tradisi unik untuk mencari jodoh bagi pemuda-pemudi di Bali. Tradisi yang dilakukan setiap satu tahun sekali setelah hari raya Nyepi ini disebut tradisi Omet-Omedan. Diambil dari bahasa Bali yang artinya tarik-menarik. Banyak yang mengenal tradisi ini sebagai tradisi berciuman massal di Bali dan tak jarang para wisatawan asing berdatangan ke Pulau Bali hanya untuk menyaksikan langsung tradisi Omet-Omedan ini. Omet-Omedan adalah upacara yang dilakukan pemuda-pemudi Banjar Kaja Sesetan Denpasar yang diadakan setiap tahun. Omet-Omedan diadakan sehari setelah perayaan Nyepi, yakni pada hari Gembak Geni untuk menyambut Tahun Baru Saka. Upacara Omet-Omedan diikuti oleh pemuda-pemudi berumur 17 hingga 30 tahun yang belum menikah. Serta upacara ini sejumlah 40 pria dan 60 wanita. Proses Omet-Omedan dimulai dengan persembayangan bersama untuk memohon keselamatan. Usai sembayang, peserta dibagi dalam dua kelompok laki-laki dan perempuan. Kemudian kedua kelompok keluar secara bergantian ke arena, yaitu jalan raya utama di depan Banjar. Kedua kelompok ini memisahkan diri di sebelah utara dan sebelah selatan. Selama keluar dari Banjar, kedua kelompok ini diserami air dengan selang dan timba oleh panitia upacara, sehingga seluruh pakaian adat yang digunakan para peserta basah kuyup. Kemudian secara bergantian dipilih seorang dari masing-masing kelompok untuk diangkat. Setelah salah satu sesepuh memberikan aba-aba, maka pasangan muda-mudi yang terpilih tersebut didorong hingga saling berpegangan dan saling tarik-menarik sambil terus disirami air oleh panitia. Hal yang heboh dan unik di sini adalah, dalam tarik-menarik, pemuda-pemudi boleh berpelukan bahkan sampai berciuman satu sama lain. Inilah yang membuat banyak orang menjadi salah kaprah dan menganggap upacara ini sebagai upacara berciuman massal dari desa Sesetan di Bali. Dan seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Menyadari hal ini, masyarakat setempat kemudian mengemas tradisi Omet-Omedan ini sebagai festival warisan budaya tahunan dengan tajuk Omet-Omedan Cultural Heritage Festival yang juga dimeriahkan dengan buzzer dan pertunjukan dari seniman lokal Bali. Oke teman-teman, itulah 3 tradisi mencari jodoh paling ekstrim di dunia versi Tripod. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video Tripod berikutnya. God bless you all.